Dilansir dari tribunmedan.com, netizen bongkar kejanggalan foto babak belur Ratna Sarumpaet. Beredar foto Ratna Sarumpaet yang wajahnya tampak bonyok menuai pro dan kontra di lini masa Twitter maupun Facebook. Beberapa netizen meragukan foto yang wajahnya babak belur tersebut adalah Ratna Sarumpaet, seperti yang dilakukan oleh Brigaldo Sinaga dalam akun Facebooknya. Berikut tulisan Brigaldo Sinaga. Insting detektifku bertanya, RS dianiaya tanggal 21 September di Bandara Husein, Bandung. Tapi mengapa baru sekarang diramaikan beritanya? Alasannya RS takut dan trauma. Bukankah semua orang tahu RS mengaku tidak punya rasa takut meski kehilangan nyawa dipertaruhkan? Apalagi RS dikenal sebagai aktivis sejak zaman Baha'u'llah. Saya masih menduga-duga bahwa kejadian penganiayaan bukan soal politik. Jika soal politik, kasus ini akan diledakkan sekeras-kerasnya oleh mereka karena mendapat keuntungan sebagai pihak yang terzolimi. Tapi kita berharap RS secepatnya melaporkan kasusnya ini ke aparat yang berwajib agar duduk perkaranya bisa terang benderang. Bukan jadi isu liar yang tidak jelas juntrungnya. Kemudian dia membuat postingan foto untuk membandingkan wajah Ratna Sarumpaet saat masih sehat dan juga foto wajah Ratna Sarumpaet dalam kondisi babak belur. Kalau dibandingkan, dua bentuk wajah ini ada dua tanda yang sangat berbeda. Ratna Sarumpaet bentuk bibir bawah hidung aslinya tidak ada paritnya, sedangkan foto di wajah lebam itu ada nampak parit. Ratna Sarumpaet tidak punya tahi lalat di wajah dekat bawah hidung sebelah kiri, sedangkan foto di wajah lebam ada tahi lalat. Netizen juga turut mengungkap bahwa sejak Ratna Sarumpaet dikabarkan mendapat penganiayaan yaitu tanggal 21 September 2018, Ratna Sarumpaet tampak aktif di laman Twitternya. Amatan Tribun Medan, sejak tanggal 22 September 2019, Ratna Sarumpaet mengunggah 43 cuitan. Unggahan di tanggal 22 September, dia mencuitkan tentang hasil wawancaranya mengenai isu duit para raja ditransfer untuk bantuan swadaya ke Papua sebesar 23 triliun. Sedangkan unggahan terakhirnya tentang film G30S PKI.